Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di channelnya Dedi Rufandi tentang tutorial atau pijat refleksi dan totok saraf. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rufandi channel. Jangan skip supaya tidak gagal paham. Kali ini saya akan membahas tentang mengurangi rasa sakit pada wanita waktu datang bulan. Di manakah titik-titiknya? Oke, tunggu, kita lanjut. Oke guys, yang pertama ya disinilah titik-titiknya, di titik indung telur ya, di pas telapak kaki. Nah di sebelah sini ini adalah indung telur, atau kalau di pria ya, kalau pria ini testis, kalau di wanita ini adalah titik indung telur ya. Terus di sebelah atasnya ya, di bagian dalamnya di sini, di sebelah sini ya. Nah ini pijatlah titik ini masing-masing pemijatan 1 menit sampai 5 menit. Misalkan lamanya pemijatan atau durasinya sekitar 1 menit atau 5 menit, dan setiap hari supaya ada perubahan signifikan. Juga tak lupa, dan untuk mengurangi rasa sakitnya di betis bagian bawah sebelah luarnya ya, tepatnya adalah di sini. Oke, lama pemijatan 1 menit sampai 5 menit. Oke, cukup sekian dari Rufandi channel. Semoga tutorial atau penjelasan tentang mengurangi rasa sakit waktu datang bulan atau menstruasi pada wanita dengan pijat refleksi semoga bermanfaat dan sehat selalu. Oke semuanya, jadi Rufandi channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.